Halo, hai, balik lagi sama gue FW. Dan di kesempatan kali ini gue bakal nostalgia game ya. Nostalgia game. Ini game ini udah lama banget, gue udah mainin mungkin dari 3 tahun lalu ya. Kalau gak salah sih sekitar 3 tahun atau 4 tahun lalu ini gue mainin dan ternyata masih ada sampai sekarang. Mungkin kalau kalian yang udah pernah main game ini ya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Game ini sebenarnya genrenya genre simple ya, jadi tower defense dengan memanfaatin cat ya, kucing. Jadi ada sosok-sosok kucing dengan versi yang beda-beda ya, dengan skill yang beda-beda. Bahkan ini yang terbaru ya, yang ini kan gue baru download lagi nih. Oh ini apa nih, bonus item Clear Empire Cats Channel 1 to unlock special gym. Oh ada kucing baru. Oke, jadi ada kucing baru yang menurut gue agak wow banget. Bentar, di sini kucingnya ada namanya Rare Cat Capsule ya. Jadi ini kita di sini bisa gacha, dengan gacha 10 kali kalian bisa dapetin salah satu Rare Cat ini ya. Ini Rare Cat ini keren banget, ini bentuknya aneh-aneh ya, ada kayak mobil ya, ada kayak monster, terus ada kayak ada kayak Gundam juga ya. Mungkin ini lagi kerja sama nih. Nah gue waktu dulu sih pas mainnya pas zaman yang bahasanya masih Jepang ya, belum ada bahasa Inggris, itu belum ada ya kayak ginian. Sekarang jadi ada kayak ginian ya. Wow, nih kalian bisa lihat, ini jenis rare cat ya, kucing liar ya, kucing liar yang sangat langka. Ini kalian bisa beli, cuma kalian bisa juga ngumpulin sih 750 kaleng cat, kucing food cat ini kalian bisa dapetin dari ngumpulin. Nah dari ngumpulin di sini sih, ini sebenarnya fungsinya ini juga fungsi baru ya. Jadi ada kayak katalog. Di sini katalognya ini bisa kalian dapetin bonus ya. Jadi bonus cat food ini bisa dapetin dengan kalian buka si food katalog ini. Ini termasuk baru, 4 tahun lalu sih nggak ada ya. Seingat gue sih 4 tahun lalu tuh baru ada kayak upgrade gini ya. Ini kebetulan ini squad gue nih. Ya kalian mungkin kalau yang udah pernah main kalian tau lah ya, ini gue squad gratisan semua. Ini gue juga belum naikin sampai max karena emang ya gue baru main banget sih. Terus inget gue juga dulu itu baru ini namanya nggak equip sih dulu tuh. Kita bisa lihat ini apa ya, unit info. Oh ini detailnya ya. Oke, gue paling seneng tuh sama si ini nih, cat coquette ini ya. Coquette ini nanti kalau udah level 10 dia jadinya gue lupa jadinya apa, jadi kerbau ya, jadi banyak kayak. Cuma ini ada bentuknya orang yang baru banget gue dapetin nanti, namanya Titan Cat. Nah gue bakal coba langsung mainin, mungkin kalau kalian yang kangen ya, gue juga kangen sebenarnya, tapi gue udah main sih. Jadi ini kebetulan energi gue lagi full, jadi gue bakal nyobain kita mainin yang gampang mana ya, yang baru apa yang gampang nih. Yang baru aja deh, yang baru kita cobain ya. Kesulitan yang baru ini gue belum buka ya. Ini oh ada dua doang. Wah ini kalau dua ini pasti gede nih. Contohnya kalau yang lain itu biasanya nih ada catnya tuh ada banyak. Nah ini kita cek, ini catnya ada banyak ya, itu ada pilihannya. Kalau ini cuma ada dua berarti dua doang. Nah, hajar aja. Kita bakal coba saja apakah gue berhasil. Pertama-tama gue pasti bakal ngelihat jarak matnya. Oh anjir, tiba-tiba udah buaya aja ya. Ini jaraknya pendek banget. Pasti ini susah ini. Gue mainnya tipe defense sih. Jadi gue bakal kita bakal menungguin si kotak, cat kotak ini ya, si square pants ini. Gue bakal menuhinya. Lalu gue bakal dibantu sama kapak. Ini untuk early. Gue sukanya pasti gini sih, sambil gue naikin kecepatan penghasilan koin gue ya. Gue naikin lagi karena gue masih perlu defense yang banyak. Ini feeling gue bakal ada babi atau ada ini ya, ada babi atau ada hippo ya. Hippo itu apa namanya? Itulah intinya. Gue bakal, wah ini bentar lagi. Kalau nggak ada King Kong biasanya. Kalau nggak ada Kudanil ya, babi, King Kong, penguin itu udah nyebelin ya tuh mereka. Kita bakal nambahin death lagi. Oke, gue bakal sebentar kita lihat. Habis ini efektif banget sih buat merah, tapi dia death-nya jelek ya. Kita tambahin lagi si kucing kotak.
Oke. Okay. Ayo ayo please please guys, please. Please please sabar. Aduh aduh aduh. Aduh. Jangan kedorong dong. Nah, nice. Oke. Okay. Kita saatnya kita kita bully dia ya. Sebelum keluar lagi, kita naikin dulu ini ya. Oke, kita tambahin dev lagi karena jaga-jaga kalau ada apa-apa ya sobat ya, jaga-jaga. Gue bakal coba ngeluarin titan, kesempet nggak ya gue ngeluarin titan? Oke, biar kalian, mungkin kalian yang kangen ya, kangen bentuknya titan, kalian bisa ngeliat. Nah, ini dia. Nah, kan bentuknya kayak orang kucingnya. Gue bakal, anjir, loh kok, oh, kalah kita, kalah sama Romon. Oh, nice, kalian lihat tuh defense fight-nya. Kita bakal nambahin dulu. Anjir, banyak banget cuy. Buayanya banyak banget. Wah, ini kita harus tambahin defense dulu ya. Gue sebenarnya punya satu super cat ya. Cuma gue nggak tahu ini bisa ngeluarin nggak ya, karena mahal banget 3600. Kita bakal lihat. Oh, kita bakal tambahin dev lagi satu lagi. Bahaya ini kalau muncul penguin lagi atau muncul kuda laut lagi ya. Kita bakal nambahin dev sini lalu kita naikin lagi. Oke, nice, sepertinya kita bakal menang ini. Gua nggak akan sempet sih ngeluarinin, apakah sempet? Kita coba, sempet nggak ya? Nggak sempet sobat. Nggak sempet gua ngeluarin rare cat gua ya. But gua bakal coba satu game lagi ya. Ini gue dapet tracer, jadi kita juga sekaligus namatin peta tadi, kita juga harus ngumpulin tracer. Tracernya di mana? Nah, di sini tracernya. Tracernya ini termasuk gacha ya. Jadi setiap peta itu tuh harusnya dapet. Tapi jenisnya itu beda-beda ya, jenis grade-nya. Ini gue juga nggak tahu sih. Dari dulu tuh gue nggak tahu. Gue selalu ngulang-ngulang. Kalau nggak ngulang-ngulang, gue selalu beli ini nih, beli item. Ntar store. Nah, gue tuh selalu beli item buat, nah ini tracer radar nih, gue selalu beli item ini buat misalnya nanti ada map yang benar-benar mentok, gue udah ulang berkali-kali tapi nggak dapet, ya nggak dapet. Oke, sebelum gue mulai lagi, gue bakal ngupgrade. Sekarang kita coba ngupgrade. Gue tuh tadi lagi fokus ngupgrade ini ya, cukup nggak ya? Oh, nggak cukup sobat. 1800. Kita simpan saja ya, kita simpan saja. Gue lagi naikin si Gross Cat ini karena Gross Cat ini kucing attack yang menurut gue masih hitungannya murah ya, jadi masih bisa sebenarnya ini hitungannya murah, cuma gue nggak terlalu suka efektif karena nggak terlalu sakit. Kita langsung saja kita masuk ke map selanjutnya ya, map baru selanjutnya. Ini ada France, jadi tadi barusan Spain, kita ke France, kita jalan-jalan keliling dunia bareng Battle Cat ini. Nah, ini mapnya, wah, mapnya lumayan panjang sobat. Ini mapnya lumayan panjang, kita kalau panjang gini nyantai ya. Oke, kita gak nyantai ini kalau panjang, enak sih. Feeling gua sih bakal terjadi sesuatu yang boom. sepertinya ini kalau mapnya panjang gitu. Kalau map pendek itu biasanya emang dia keluar dari awal ya, dan itu nyusahin banget. Kalau map panjang itu biasanya yang keluar gede-gede di akhir ya. Dan itu pas lagi kita lagi hektik-hektiknya ya biasanya. Nah, ini gue paling sebel sama si Tuyul ini ya. Musuh si Tuyul ini ngebetain banget sobat. Kita main dev aja, kita naikin sambil naikin wallet kita ya. Kita main dev lalu kita nambahin satu gross cat atau si kaki ini ya. Nah, ini lalu kita nambahin lagi, jadi biar misalnya nanti ada yang muncul ya, ada yang muncul kita udah siap dev, kita udah punya sekitar 4 balok ya, 4 kucing balok. Kita bakal tambahin lagi sekarang, jaga-jaga untuk merah kita bakal ambil fish cat. Oke, kita tambahin lagi sini baloknya. Ini buat nambahin ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini bentuk fish catnya seperti ini, kalian tadi udah notice belum ya? Ini entah itu gimana, fish sama cat itu padahal mereka tuh saling memakan ya, jadi bisa digabungkan di dalam game ini ya. Wah, kan ada gorila sobat. Bahaya nih, ada gorila. Tapi gorila itu masih oh, ternyata nggak masih. Gorila itu masih kroco-kroco ya dibanding yang musuh yang warna-warna berwarna ya.
masih kroco-kroco, cuma gue bakal coba kita kenes. Gue juga ngerepotin juga ternyata. Oh, ada domba. Wala. Kita bakal naikin lagi. Ini kita bakal coba ngeluarin Titan sekarang nih. Habis ini kita bakal ngeluarin Titan ya, sobat. Kita bakal ngeluarin Titan, apakah bisa membantu? Anjir kan? Muncul kan? Kuda laut. Kita perlu tambahin lagi dari segi dev, kita tambahin lagi kita perlu dev sekarang. Aduh, di mana kucingku? Kucingku ini, aduh, please, no. Please. No. Ada, ini kucing ikan. kucing banteng, kucing ikan. Nah, nice. Kita naikin sekarang. Oke, kita punya satu Titan di sini. Kita naikin lagi. Oke. Gue kayaknya bakal bisa nambahin, enggak bisa ya. Sisa tower-nya cuma 3600. Gue bakal menang nih habis ini. Anjir lah. Enggak bisa menang, sobat. Ada satu kuda laut merah yang oke, mah. Aduh, padahal mau menang, sobat. Padahal mau menang banget ini. Anjir lah. Diundur lagi lah. Wah, ini gini nih, gua kalau ngepur nih. Gini nih kalau gua ngepur nih. Bentar, kita ngambil teh kotak, kayak salah, teh kotak. Kita kan bakal mainin kucing kotak lagi ya. Kucing kotak ini buat bantu ngedev sama kita main gross cat lagi. Anjir, muncul lagi. Aduh, terus gua fokus. Kita fokus. Anjir, kok maksudnya jadi tambah susah nih. Gini nih kalau ditunda biasanya kayak gini nih. Sukanya kalau ditunda jadi kayak gini nih. Bentar. Kita bakal coba kita bakal coba di sini kita ngedev lagi. Pelan-pelan kita ngedev. Kita masih punya cannon ya. Masih kita punya cannon. Batas cannonnya masih sepele banget sih, masih kecil. Kita bakal coba tambahin dev lagi. Gua bakal ngain ikan di sini karena ini ada kuda laut ya. Ayo fish cat. Oke, nice fish cat. Fish cat keluar, kita ambil lagi ini, kita ambil teh kotak lagi. Ini bukan diendo sama teh kotak ya, karena warnanya kotak, karena kucingnya kotak bentuknya. Nice. Oke, sekarang kita naikin dulu aja, kita santai, kita agak santai. Jangan. Anjir lah, enggak bisa santai, cuy. Ternyata gini nih sebelnya nih. Agak lama ya ini jadinya. Aduh. Kita sebenarnya ada fitur buat mempercepat sih. Kita bisa biar cepat. Tapi ini kok susah ya. Anjir. Oke, kita perlu satu fish cat lagi. Kita ambil. Aduh, ini terlalu lama, sobat. Terlalu lama ini, gue bakal ambil satu lagi di sini dan gue bakal ambil sini. Anjir, muncul lagi kuda lautnya. Gini nih kalau terlalu lama nih. Oke, ayo fokus. 3500 lagi loh padahal. Apakah gue harus ngeluarin si rare cat gue ini? Ya, gue bakal coba ngeluarin rare cat nggak ya? Kita bakal coba ngeluarin rare cat kali ya. Gue juga belum pernah sih, sejak gue dapetin rare cat ini, gue belum pernah ngeluarin si rare cat ini. Karena ya tahu sendiri lah, 3600. Oke, nice, 392 lagi. Oke, wow. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian kangen ya dengan game ini. Ini game lama, ini bukan game baru. Cuma gue lagi pingin aja nyobain main game ini banget. Karena nostalgia gue dulu main game ini. Gue dulu jago banget sih mainin game ini. Cuma akun gue udah lupa. Dan itu di handphone yang udah lama banget. Yang udah gue gak pakai lagi sampai sekarang. Oke, terima kasih dan see you on next video. Bye-bye.